Oke, bosku, welcome to the comeback my channel. Kita waktunya pulang ya. Sekarang udah jam 5:30 sore. Aduh, cukup melelahkan. Oke guys, apa kabar? Gua baru saja mendapatkan kabar, bukan kabar ya, nonton gitu, bahwa Doni Salman itu itu donasi ke Reza Arab itu 1 M ya, 1 miliar. Bayangkan, gila pak. Bayangkan 1 miliar guys. Kita sekarang lagi bahas Doni Salman ya, sambil gua ada bahas-bahasan bawa motor. Kita ngabsen balik dulu ah. Gua merinding, gua ngedenger, bukan ngedenger apa, ngeliat gua sampai gila sampai kayak gitu ya. Bingung mau ngomong apa. Pulang. Error. Terima kasih. Oke. Ya, 17 jam setengah 6, jam 5 lewat 10. Ya. Pulang gua ya. Kalau pejabat bawanya mobil, kalau gua ya bawanya inilah Vixen rombak-rombakan butut. Vixen lah kadarnya. Kucing. Pak, makasih Pak ya. Sorry. Lupa. Pauli ngajak ngobrol. Guys, kita menuju pulang sambil ngobrolin itu. Barusan gua nonton itu ya. Aduh, Raja Arab rezeki lo gede banget. Alhamdulillah banget ya, semoga buat Kang Salman sehat selalu. Gua selaku penonton nikmat di YouTube, seneng banget. Jadi gua apa ya, nontonnya itu merasa apa ya, bahagia banget gitu. Nanti gue pakai sarung tangan dulu ya, biar safety. Jadi pokoknya sampai gue bingung tadi, bolak-balik banget gitu loh. Jadi aduh, pokoknya gak bisa berkata-kata dah. Aduh, kebalik tuh kan, kebalik. Ini sebelah sini Kang Doni ada-ada aja bahasannya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba mau ngebahas itu Kang Doni. Bingung. Semoga Kang Doni rezekinya tambah dilimpahkan ya, 10 kali lipat, entah berapa kali lipat. Semoga dipermudah lah rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, amin. Apalagi di pandemi kayak gini, lagi PPKM ini lagi sulit banget. Bener, boro-boro buat nabung, buat makan aja susah. Apa ya, gue tuh ibu. Duh, ada bocah nih, ngeri bocah. Nggak tahu, gue dibikin bingung ya sama ini, sama kon itu donasi Kang Salman. Sumpah, abis ini gue bakal komen inilah, komen ke Bang Dekang Doni lah, komen terus. Orangnya baik banget, sumpah. Gua sampai ini apa, sampai bikin bingung. Gua sekelaku penontonnya aja apa ya, sangat menikmati banget. Serius. Sampai gua habisin semuanya Reza Arab ini apa? Reza Arab sampai kebingung, sampai ludah ya lo, itu lucu, gua nggak apa itu kira-kira ludah. Jangan terus goblok anjing ya, kayak gitulah namanya. Tahu sendiri kalau dia kan hiburannya gitu, orangnya nyeleneh tapi muka
mukanya tuh muka lucu banget. Aduh. Pokoknya kita konten kali ini obrolannya Reza Arab dan Kang Salman. Kang Doni Salman ya. Tapi gua senengnya manggilnya Kang Salman, soalnya enak gitu. Setiap gua punya kenalan yang namanya 3 orang nih, yang namanya yang di belakang itu udah Salman aja. Pasti kenapa orangnya itu selalu melimpah gitu loh, melimpah hartanya gitu ya. Jadi ini ada mobil besar. Hati-hati Pak, ini Bapak pulang kerja kayaknya. Di sini rata-rata karyawan semua ya, kalau gua ya buruh ya, honorer gitu. Ya, bora-bora buat nabung, buat makan aja. Ah, udah. Oke, kita ngebahas aja lah lagi lah. Yang penting kita kudu harus bersyukur karena di bawahnya kita itu masih ada yang mau jadi kayak kita. Gitu. Jadi kita tuh harus banyak-banyak bersyukur jadi manusia. Misalkan kita diberi kesulitan, yaitu mungkin cobaan. Misalkan kita diberi harta, itu juga termasuk cobaan karena harta itu hanya titipan. Kenapa sih, An? Oh, betus bannya. Ya, maaf, An, gak bisa nolongin aja kalau betus. Kalau habis bensin bisa, kalau betus susah, harus diganti, gak bisa di setep. Sumpah gua bikin bingung banget ini ngebahas, bukan ngebahas ya, apa ya, ya ngebahas lah, ngebahas Kang Doni lah, Kang Salman lah. Duh, gak ngerti gitu loh. Bener kata si Reza, what the fuck katanya, gak ada donasi yang sebesar ini. Sumpah bingung. Semoga sehat selalu ya buat Kang Doni dan buat Kang Reza. Semangat lagi live streamingnya, jangan mentang-mentang yang udah di donat segitu nggak live stream nanti gua kagak nonton. Kalau bisa kan udah 1M tuh Kang ini, apa Kang Reza tuh udah 1M ngomongnya mau main ini lagi Mario Kek. Nah kalau bisa main Mario lagi, gua ngedukung banget kalau main Mario. Pokoknya ngakak dah kalau dia main berdua Mario. Kalau misalkan kalian setuju Reza, Kang Reza main ini, aduh, main Cat Mario, komen ya guys. Serius, gua setuju banget kalau misalkan Kang Reza main Mario. Ngocak sih sumpah dia. Aduh. Dan yang gua paling bingung itu kalau misalkan Kang Don itu tiba-tiba kayak gitu tuh kenapa ya? Ya mungkin berbagi rezeki ya. Namanya juga rezekinya Kang Reza. Jadi tapi entahlah, bingung. Gua masih bingung, nanti ada orang bingung banget sama jelasinnya. Itu masih merah ya tanah panahnya ke sana. Jadi kita walaupun berhenti di sini atau di depan di situ, jadi nggak masalah. Ya pada di belakang macet-macetan, cengek-cengek, nggak ada orang lewat juga di sini. Oke. Bensin gua, oh my god, what is the fuck, kenapa minggir gitu loh, ketengahan dikit, kenapa, aduh, tuh nanti gua lagi bahagia, gara-gara nonton video tadi, nonton Kang Reza sama Kang Doni, aduh, bingung lah entah apa yang dipikirkan.
kaget gitu loh. Kita nyari apa nih guys ya, sambil obrol-obrolan Kang Doni. Kelakuan Kang Doni itu yang aneh, yang super-super enggak masuk logika. Pokoknya semoga Kang Doni disehatkan selalu ya, rezekinya dan dilimpahkan. Limpahkan rezekinya. Aduh, gua ngomong aja sampai bingung. Karena ya enggak masuk logika gitu loh. Bensin kita aman, bensin. Enggak usah ngisi bensin. Ada cewek dua nih. Wis, gocek keren amat ceweknya. Mantap tuh. Wih, pas bos. Wah, kenapa tiba-tiba pulang ini mikirin Kang Doni gitu loh. Wow, cewek. Wis, as bos. Ya mau kemana ini motor Vega? Motor Vega selalu sehat biar tambah kuat cari rezekinya dan dilimpahkan, terbuka pintu keberkahannya. Amin. Ini kayak kambing-kambing kalau di sebelah kiri gua nih. Semoga yang punya rezeki tahun ini bisa ini ya, kurban. Tuh, kambingnya banyak banget. Aduh. Kita ngebahas Kang Doni lagi. Seru banget ya Kang Doni. Pelan-pelan kan sama 50 juta, Brad. 100 juta. Wih, gue ingin nonton aja kayak gimana ya. Nonton aja mata itu berkaca-kaca, apalagi yang ya, yang punya selaku live streaming gitu loh, pasti wow apa gitu loh ya. Kerennya juga sampai bingung kan dia juga, makanya sampai what buat yang nonton aja pasti, gua yakin pasti apa gitu loh, dibikin bingung gini. Tahu dah. Jadi kalau kayak gini, gue pengen nemuin Kang Doni. Apa ya? Kalau lampu merah ini satu jalur ya. Jadi yang lurusnya itu kalau hijau jalan, yang sebelahnya lagi perempatan lagi jalan lagi. Kalau misalnya hijau, jadi lampu merahnya ada 4 tapi dibikin 2. Nah, karena jalurnya itu deket banget, harusnya di sana juga gitu. Yang tadi kita berhenti, yang lampu merah pertama itu loh. Nah, perempatan karena kan deket ininya apa, lampu merahnya, jadi dibikin gitu aja biar mengurangi waktu gitu. Kita lihat kota aja ya, dari pagi lihat kota, sekarang lihat kota lagi. Semoga kalian masih tetap stay di konten gua, karena kita sambil ngobrol
Gua ini harusnya apa? Live streaming kali ya? Masa live streaming sampai nggak vlog nih? Memang bisa kali ya? Perasaan nggak bisa kan? HP-nya kan ini. HP-nya kan harus live. Gua kan pakai webcam. Ini boleh ya lurus? Webcam itu kan nggak bisa live streaming, cuy. Ada yang komen live streaming kayak vlog itu ya? Nggak bisa. Ngeri banget sih sumpah Bang Doni itu. Mungkin dia ini kali seneng kali sama Kang Reja ya. Tapi gue lebih seneng lagi Kang, kalau Kang Reja main Cat Mario. Gue pernah ini, pernah bikin konten tentang itu Cat Mario Kang Reja. Hak cipta. Hak cipta deh. Dari tahun berapa ya? Gua enggak salah 2002 SMP kelas 3 itu, SMP kelas 3. Sampai lulus S1. Pokoknya pertama tahu Kang Reja itu lulus SMP kelas 2 lah, SMP kelas 2. 2000 berapa ya? 2015-an kayaknya. 2015-an. Lama banget. Ayo baby, penuh cuy gara-gara jalannya ini diperbarui, tapi nanti juga longgar kan. Kasian yang punya toko ini sumpah. Nah ini bisa loh masuk. Ayo pak masuk pak. Duh gua kejebak deh. Bisa kok. Kenapa berhenti? Oh, di depan tadi ada mobil ya. Ayo hijau, habisin. Habisin gasnya, Pak. Ayo, Pak, habisin, Pak. Semangat, Pak, semangat. Ayo semangat, Pak. Ada Kang Lisi. Ayo, Pak, semangat, ada Kang Lisi, Pak. Ada si Bapak pakai mobil ini, Pak. Tapi nggak apa-apa Pak, ayo Pak, semangat Pak, semangat demi menghidupi keluarganya, biar anaknya beli susu yang enak. Semoga buat Bapak itu sehat selalu. Entahlah. Gua masih bingung mau ngebahasnya. Pokoknya ngebahasnya itu aja lah. Kang Doni itu sama Kang Reja. Kita ngebahasnya sampai pulang pokoknya. Mau gak mau. Sampai 30 menit gua jadi video ini. Oke. Uish. Oh my god. Buat Kang Ojek ini, semangat. Biar dapat orderan yang banyak, stay di aplikasinya. Oke, kita depan. Kang Doni, ada-ada aja bikin saya ini bergetar suara hatinya. Tumpah nonton, masih merah loh. Woi, di sini. Gua bakal hibur kalian dengan track sama app unik kalau misalkan dia nggak bilang. Kalau misalkan dia berani pasti balap. Sama Repo apa ini? Wih, Repo nih. Repo ini bos. Honda Repo ini bos. Buat si babenya semangat beh. Semangat, usahanya dia di depan ini berat banget ya bawahnya ya. Bawa kardus-kardusan gitu. Semangat be, bawa motornya kenceng-kenceng, pelan aja 100. Hahaha. Wih, melawat babenya ini.
Babe diberi kesehatan selalu, biar tambah semangat ngegas ya. Semangat banget ya. Gue takkan-akan bukan kalah gitu anjir. Udah gue ngikutin aja lah. Sampai gue baca nih Bang Doni. Gue masih di gaspol loh. Masih di gaspol anjir. Rem dadak loh. Awas bang. Sampai gue turun gigi tiga gue. Semangat ya bang. Semoga lo sehat selalu. Nah ini orang yang paling apa ya, berjuang sambil mengamankan dirinya. Jadi dia berjuang belajar sambil mengamankan dirinya. Jadi kayak kapan pakai helm, cuma dia kurang safety, nggak pakai sepatu, nggak pakai celana. Semoga dia nanti pakai sepatu pak ya, kalau nonton pak ya pakai sepatu biar safety, sama pakai celananya levis. Nah biar safety, bajunya juga pakai jaket biar lebih aman. Jadi jangan cuma kepala doang ya diamanin gitu. Wih dia ini semangat banget ngegasnya. Coba gua ngikutin di belakang. Wih belok nih. Oh belok dia udah. Oke tadinya mau kasih ini. Wih di jempol biar dia tambah semangat. Oke masih pembahasan di Kang Doni ya sama Kang Reja. Lucu banget gue tadi nonton dari jam berapa ya, udah dua kali gue puter-puter sambil ngintip-ngintipin yang di lampu merah itu Kang Doni. Oh sumpah itu apa ya, terkesan gitu, terkesima gue bawa. Kok orang tuh gini amat tuh Doni gitu, kayak baik amat gitu loh, sampai kayak gitu. Gue juga kalau punya uang kayak gitu ya kayak gitu. Insya Allah kalau misalkan gue punya uang kayak gitu ya gue bagi-bagi buat apa sih gitu loh. Ya semoga aja kita sama-sama diberikan rezeki yang lancar, diberikan kesehatan. Yang terpenting kesehatan sih ya. Jadi walaupun kita gampang cari duitnya, tapi kalau misalnya kita sakit ya buat apa gitu loh. Walaupun kita banyak duit ya gitu, segala macam atau kita berkelima, kalau kita sakit buat apa? Jadi gue tamain buat kita semua yang nonton video ini, semoga diberikan kesehatan. Jadi kalau sehat itu walaupun makannya pakai sambal sama tempe tahu, kalau gue paling sukanya itu makan tempe tahu sama pete jengkol gitu, terus sambal ikan asin. Oh itu pokoknya restorannya di mana aja pasti kalah metit. Itu namanya masakan emak itu. Spesial setiap gua balik pasti gua dimasakin itu sama emak. Kalau sekarang kan gua lagi di rumah istri, bukan di rumah pribadi. Teteh kenapa itu? Nah ini lampu merah di rumah gua ya. Bentar lagi kita sampai ke rumah. Bingung banget gua tiba-tiba di beranda itu. Kang Doni itu ada Kang Doni, gua nonton, gua pokoknya terkesima begitu ada Kang Doni. Rekomendasinya Kang Reja 101M itu donasi, gua ngeri ini banget apa, terkesima banget. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemakmuran, kejayaan, amin. PPKM ini sulit banget ya, benar-benar berat, nggak bisa jadi sampingan sama sekali.
nggak bisa nyari sampingan sama sekali. Ini bapak ini nggak ngelihat ke kanan, langsung belok ke kiri, kiri aja. Gua kerungin, wajib dikerungin kalau kayak gitu. Nggak lihat ke kanan lagi. Ada gua sedang gerung-gerung. Wis, aspa, aduh, bapak. Teteh, awas teteh. Oh, rezeki Tuhan tak tahu di mana. Siapa yang tahu? Tah di mana? Oke, kita sampai rumah. Oke bro, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.